Kita beralih ke Cimahi, saudara. Pemerintah Kota Cimahi akan menindak tegas pemudik yang nekat ke Kota Cimahi. Nantinya pemudik yang tertangkap tiba di Cimahi akan dikarantina selama 5 hari di mes milik TNI dengan biaya sendiri. Untuk mencegah pemudik dari luar Bandung Raya, selain mendirikan pos penyekatan, pemerintah Kota Cimahi juga sudah berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menyediakan lokasi karantina bagi pemudik yang nekat masuk ke Cimahi. Pemudik yang pulang ke Kota Cimahi akan diberikan dua pilihan, yakni kembali ke daerah asal atau dikarantina dengan biaya sendiri. Terjadi ada yang masuk karena kita adalah merupakan gabungan untuk adakan penyekatan-penyekatan terhadap pendatang-pendatang dari luar Kota Cimahi. Apabila itu terjadi tanpa alasan yang sah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, terpaksa hanya dua pilihan, kembali atau dikarantina 5 hari di Kota Cimahi.